Yo, welcome back to Fightgamer 619. Ya, kembali lagi sob, dan kali ini saya dengan akun Autobot yang namanya Bo sob. Ya, juga ini kita akan membuka banyak kristal Autobot di Space Bridge Autobot tentunya sob. Ya, langsung aja, nggak usah lama-lama sob, kita masuk ke Space Bridge Autobot. Pertama-tama kita buka kristal apa dulu ya sob, saya masih bingung. Ya, coba kita klaim aja sob kristal-kristalnya. Ya, mungkin premium kristal aja sob. Kita coba klaim 50 dulu sob. Kita langsung aja sob, gak usah pakai lama-lama. Kita langsung buka Autobot premium kristalnya sob. Ya, ini dia. Kita punya 50, semoga aja dapat bot baru bintang 4 sob. Ya, kita buka kristal yang pertama. Kita langsung buka 10 sob. Autobot premium kristal. Yang pertama duplikat Elita One Perceptor Grafik Noscon. Waduh, bintang 3 aja sob, saya butuh bintang 4 untuk melengkapi part dari komputeron bintang 4 sob. Jamstring yang 2 aja. Rook Street Wish Jetfire. Ya, duplikat semua sob, jangan menyerah. Kita buka kristal yang selanjutnya sob. Kita buka Autobot premium kristal yang berikutnya. Swoop Iron High. Buat bintang 4 sob, duplikat sayangnya. Top spin, udah punya bintang 4 sob, top spinnya di kristal opening yang sebelumnya sob. Silver Board Bumblebee Chromia Trail Breaker. Dapat Juan Iron Head Gold, lumayan sob. Dan serpihan kristal bintang 5. Ya, lanjut. Ke kristal yang berikutnya, masih dengan Autobot premium kristal. Rod Booster. Dulu dapat kawan sob. Wah, Rod Booster bintang 2, lumayan. Udah punya bintang 4 nya sob. Event yang dulu dapat bintang 4 sob. Lumayan bintang 2, nambah koleksi. Slash bintang 3. Beast Wars Prowl. Scatter Suit. Swoop duplikat aja sob. Straight Wish Springer Punch bintang 3 lagi sob, duplikat. Sandstorm lumayan dapat bintang 2 Rod Booster. Dapat jiwan Rod Booster tau, lumayan.
Jimin Road Booster Gold, mantep banget sob. Ini power core baru ya sob, termasuknya. Lanjut. Premium Crystal atau bot yang berikutnya. Gajah bot baru muncul kali ini sob. Tentunya bintang 4 ya. Windblit. Bintang 3 duplikat. Slok. Slut maksud saya sob. Ini namanya dulu slok ya. Wheel. Six gun. Bintang 3 aja. Scatter shot. Ultra Magnus. Crash Dash. Ya, duplikat semua sob. Kita buka lagi Autobot Premium Crystal. Check it out. Tiger Hawk. Drift. Noscon. Wah, sedang tiga aja sob, duplikat sob. Snapdragon. Genau. Red Alert. Wah, bilang tiga aja sob. Hairspray. Rook. Afterbreaker. Straight Wish. Wah, duplikat aja sob. Ya, kita coba menuju ke Crystal Shop Autobot shop. Ya, saya mau coba Crystal bintang 4 aja sob. Kita claim beberapa. Mungkin 3 sob cukup. Kita udah ada di Space Fleet dan udah kembali lagi sob. Ini dia kristal bintang 4 nya sob. Semoga aja dapat Autobot baru sob, bintang 4. Langsung aja kita buka sob kristal bintang 4 Autobot yang pertama. Ya, cuma dapat duplikat Dustup bintang 4 sob. Lumayan dapat G1 Dustup Gold. Ya, kita buka yang selanjutnya sob. Crystal bintang 4 Autobot. Ya, cuma duplikat Slash. Ya, Crystal bintang 4 yang ketiga sob. Semoga aja dapat boot baru. Waduh, ternyata duplikat lagi sob. Trial Breaker. Ya, untuk berikutnya ini dia sob. Saya akan buka kristal bintang 4 Ariel. Ini kristal dari special event ya sob. Ini bot terbaru yang rilis kemarin. Counterpart dari Skyla sob. Kebetulan saya berhasil juga dapat bintang 4 Ariel. Ya, ini jaminan nggak akan dapat bot lain sob. Pasti dapat bot baru ini Ariel bintang 4. Ini digadang-gadang menjadi salah satu bot kelas warrior, salah satu yang terkuat ini sob. Karena darahnya tebel dan juga kemampuannya cukup bagus, mirip-mirip kemampuan dari Optimus Prime. Nama kemampuannya adalah Ciuman Maut atau Dead Kiss. Ya, langsung aja kita buka kristal bintang 4 Ariel. Ini dia. Ya, transform. Walaupun
banyak yang komen sob, mukanya agak aneh ini, mukanya dari Ariel. Ya Ariel ini dikisahkan adalah wujud atau versi lama dari Elita Umban ya sob. Tapi warnanya sama dengan Arca, agak aneh sob. Ya meskipun begitu, buat ini sangat bagus kemampuannya sob, di game ini sangat berguna dan pastinya mantep banget, gak percuma dapat bintang 4. Dan kalian juga pasti pengen sob dapat bintang 4 Ariel. Ya sekian dulu sob Crystal Opening kali ini di akun Autobot, dan berhasil mendapatkan beberapa duplikat bintang 4 dan juga bintang 4 Ariel. Ya, sampai ketemu di video berikutnya hanya di channel Fake Gamer 619. See you next time.